Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni saya nak tunjuk ni. Ni apa? Ni adalah tanah yang dicampur dengan air tembu yang dibakar dengan kayu-kayu, air tembu dan topsoil. So, dekat sini ada banyak batu-batu juga. So, kita nak proses mula tapis. Ni penapis dia. Okey. Oleh kerana ada permintaan, maka saya proseslah. Siapa berminat nak jual. Ha, ada permintaan nak beli. Jadi saya gunalah, ada banyak di kebun. Hari ni kita proses yang ini. Kita bubur di sini sikit-sikit. Okey, ada banyak lagi. Kebun memang banyak. Ha, yang dekat belakang rumah pun ada lagi. Jadi, hari ni kita proses berdikit-dikit lah. Tanah yang dicampur dengan tanah ni dah dibakar. Campur dengan tebu, kayu-kayu, lebih-lebihan kayu dibakar, campur tebu dan topsoil bergabung, jadilah satu tanah yang sangat-sangat berkualiti untuk tanaman. Apa jenis tanaman pun boleh, tak ada masalah. Okey, hari ini kita buat ni dulu. Hari ini tak pergi kebun, kita buat ni je lah. Pagi Jumaat kita santai-santai, kita proses tanah yang ada dulu. Boleh je petang kita jual. Kenapa boleh ingat, kita lepaskan saja, tak ada masalah. Ada banyak lagi tanah. Tapi pakai ni. Mana batu besar-besar tak lepas lah. Yang kecil-kecil lepas. Good. Ya. Kita buat. Okey tuan-tuan, saya ni sebenarnya suka tiba-tiba kebun. Tapi kemahiran tak berapa ada. Saya buatlah mana yang boleh, mana yang saya tahu. Mana yang jadi, alhamdulillah. Yang tak jadi, kita buat balik sampai jadi. Sambil-sambil tu kita tengoklah, carilah panduan di mana-mana. Okey. Ni nanti kita akan packing lah. Macam dekat nursery tu buat packing masuk plastik. Saya bubuk macam tu lepas raya. Itu yang paling senang. Okay. Tapi tidaklah secara komersial. Hanya untuk yang berdekatan. Untuk jiran-jiran, kenalan-kenalan yang nak lah tanah ni. Boleh dia, tak ada masalah. Nampak ni, batu banyak lah. So kita persiapkan dulu batu. Bagilah, nak bagi orang biar bagi yang berkualiti. Okey. Mana tanah yang dikutip? Campur lah ni. Campur kayu bakar ada. Campur batu ada, tanah, topsoil dan tahi lembu. Tahi lembu tu dah tak nampak dah. Hangus terbakar. Tahi lembu ni sangat banyak sebenarnya dekat dalam campuran ni. Okey, dan kita proses di sini. Ha, nanti kita kumpulkan lah dalam bekas-bekas yang bersesuaian. Batu-batu tu saya buang kat sini lah. Nanti kita pindahkan lah tempat yang sesuai. Alright. Okey, ni contoh. Ha, lebih kurang satu bag. Misalnya lah macam dekat nursery juga kan. Ha, okay, ni. Kita jual lah macam ni. Ha, dah siap. Sample satu. Okey.
siap. Ambil lagi plastik. Kita cubalah hasilkan seberapa banyak yang boleh. Ambil. Kita pindahkan dulu. Lagi kita masuklah. Masukkan. Sedikit. Pastikan penuh. Pada tanah ni dah ditapis, so saya biasa, tapi disyorkanlah. Saya tak tahulah, saya personally lah, secara peribadi, sebab saya tahu kandungan dia, kandungan tai lembu dia 3 kita sorong, kita sorong tu jadi dah tak nampak tak lembu ni. Jadi saya sure kan, takut dia terlampau kuat sangat. Jadi saya sure kan tanah ni sebaiknya dicampurkan lah dengan tanah lain. Ambil tanah ni 100% berbual dalam pasu tanam pokok. Saya rasa pokok je kot. Tapi saya pun tak try lagi, tak tanam lagi. Saya cuba buah siap ni, pokok kumpul. Cuma saya recommend lah, recommend supaya dia di campurkan dengan tanah lain, untuk memastikan tidak ada kesan sampingan pada pokok. Okey, baru 2 bag. Saya ada sebesin lagi ni belah kanan saya ni. Tak apa, kita buat sikit-sikit. Buat langsung-langsung. Ambil tapis ni. Kita tapis lagi. Banyak ni. Tapis saja. Yang paling senang tabur saja. Ni batu ke apa? Batu. Dah tercampur batu, tanah bakar, tercampur tai lembu, kayu-kayu yang dibakar. Jumlah tai lembu yang digunakan, saya tidaklah ada satu sukatan yang tepat. Tapi saya letak je. Tinggal lagi 3 kereta sorong. Kereta sorong tu yang selalu pekebun-pekebun kontrak pakai tu, tai lembu tu kalau dihimpun kan, 3 kereta sorong penuh. Campur lah dengan bahan bakar yang lain. Bahan bakar utama dia kayu-kayu pokok getah. Sebab tanah kebun tu kebun pokok getah, saya develop semula untuk buat tanam pokok perubahan seperti pokok durian, pokok manggis, rambutan. Memang planning itu harap usaha tu menjadilah. Sebab pokok getah tak ada daya nak nama ke bongkok motong pokok getah. Jadi kita buat yang ni lah. Boleh skip sekali. Okey, mana yang ketul-ketul ni yang sempat saya kutip, saya kutip lah. Yang tak sempat, masuklah dalam tu. Alright. Ni sebahagian aktiviti. Bila kita tak lagi kebun, tanah-tanah yang terkumpul tu kita proses lah kan. Banyak ni, tak sikit. Ni yang dibawa balik daripada kebun lah. Kalau nak proses kat kebun, lagi dahsyat ni.
sikit-sikit. Okay, mana batu-batu tu kita kutiplah dulu. Ya, batu-batu halus ni boleh juga nak satukan. Sekurang-kurangnya dia membina ruang-ruang udara. Batu ni so, kalau tanah tu sangat padat, dia tak ada pula ruang-ruang udara. Macam pasir lah kan. So, batu ni mungkin boleh membantu ruang udara. Kita tapis lagi berapa banyak yang kita boleh. Lagi ada, kita buat sampai habis. Mudah-mudahan mempermudahkan. Mana yang batu-batu tu, wassalam, kita alihkan. Okey. Ha, ni cara saya memproses senang saja. Ha, masuk sini. Ha, dah. Sasaran hari ini tak banyak. Saya mensasarkan lebih 6 beg. Okey. Boleh 6 beg pun dah kira okeylah. Pak ni ha. Kesan kayu tak bakar. Tu. Tak ada lah, kita buang ya. Kita tak ambil kayu, kita tak ambil batu, tanah dan batu-batu halus sikit-sikit lah. Itu saja yang kita ambil. Masuk ke situ. Jaring ni plastik ya. Lebihan sebenarnya jaring ni dulu ada bela kucing. Saya buatlah jaring nak kerongan dia tu. Ha. Kucing pun dah besar-besar. Ada yang dah hilang. Ha, macam tu lah. So dah. Dah tak guna dah dia benda tu. Dia guna. Digunakan semula atau kegunaan lain. Ada kayu-kayu halus pun ada, batu. Mana sempat kutip. Kita kutipkan. Ini nampaknya tanah ni alhamdulillah cantik. Tu kalau saya punya penilaian lah. Memang cantik lah sebab dah macam-macam jenis tanah saya pegang. Okey. Dan macam-macam tanah saya guna, tapi nampaknya ini memang antara yang terbaik. Tanah yang saya sebelum ni saya beli je, tapi kebetulan kali ni pelanggan kebun tu getah asalnya. Banyak betul kayu getah. Dia dah terang, banyaklah kawanan lembu datang. Dan dia meninggalkan sesuatu lah untuk kita. Guna lah. Sementara kita nak siapkan pagar, kita bagilah dia masuk dulu. Dah pagar dah siap, so dia tak boleh masuk dah. Tak boleh tinggalkan untuk kita. Okey. Bag yang ketiga. Nampak macam sedap dia. Duduk. Okey, satu. Ha, lebih kurang sama banyak macam yang ada di nursery. Sebenarnya tak ada plan pun. Plan nak buat dia sendiri je, tak ada nak dalam plastik. Tapi ada kawan-kawan mendengar. Dengan kawan tanya, dia pun nak tumpang. Kita dua dalam satu.
kalau boleh insyaAllah kita isikan. Okey, itu dulu pagi ni, nanti kita sambung. Alhamdulillah, dah siap. Habis satu tu dan satu tu. Tapi bila dihimpun-himpun kan tak banyak lah. Kita hanya dapat siapkan berapa bag ya. Mari kita kira. Satu. Sekejap. Kita kena bangun tengok. Tu dia. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan bag. Alhamdulillah. Okey, lapan bag. Yang muatan dia sama-sama je sama lebih kurang. Saya tak timbang. Tapi hanya berpandukan pada pemerhatian sajalah. Anggaran lah. Sedang elok lah, cukup-cukup je. Okey. Setakat ni, 8 bag. InsyaAllah pada masa akan datang, kita akan buat lagi. Kalau ada yang bertanya, tanya saya berapa harga ni, saya akan jual RM2 satu bag. Kenapa RM2? Itu harga yang saya boleh bagi ya. Dengan tahi lembunya, dengan tenaga dia semua, segala-gala semua kat situ. Jadilah tu. Tiada sebarang paksaan pun. Tapi sebenarnya nak buat untuk diri sendiri, itu je. Untuk orang yang macam mana perlukan tanah-tanah ni? Ini sesuai lah pada orang yang tinggal di rumah taman. Macam saya ni ha, kawasan perumahan macam ni. Aduhai. Nak tanam dalam pasu. Memang perlukan tanah macam ni. Tapi kalau dah ada satu hektar tanah, tak payah. Buat sendiri je. Kan? Okey. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalam.